warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ السَّبِيلِ وَقَالَ الْمُؤْمِنُونَ هَيِّنُونَ لَيِّنُونَ كَالْجَمَلِ الْأَنِيفِ وَكَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Hadirin yang mulia, kita ini di dunia adalah sebagai perantau. Kita sementara di dunia ini, kita akan kembali ke kampung halaman kita. Kampung halaman kita itu adalah di akhirat. Karena kakek kita, nenek kita dulu itu kampungnya di sorga. Jadi ini sebetulnya penduduk sorga. Dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, dikirimkan ke dunia sebagai perantau untuk mencari bekal kehidupan yang lebih baik nanti di akhirat. Orang-orang dari desa pergi merantau ke kota-kota sampai ke luar negeri. Mereka sebagai perantau. Mereka enggak lama, mungkin 2 tahun, 3 tahun, berapa tahun, mencari bekal untuk kehidupannya lebih baik nanti di masa depan. Mereka mencari pekerjaan, cari uang. Begitu mendapat uang, langsung transfer ke kampung halaman. Untuk beli tanah, beli sawah, bangun rumah. Setiap hari transfer, setiap bulan transfer. Kalau pedagang mungkin harian, mingguan. Kalau pegawai mungkin bulanan ditransfer kampung halaman. Bahkan mungkin keluarganya sudah menyediakan juga calon istri nanti di sana. Dia juga perlu makan, minum, tempat tinggal, tapi ya seadanya tidak perlu bangun rumah di kota, ya kan? Apalagi di luar negeri. Ya ngontrak-ngontrak aja, kos-kos aja, seperlunya aja. Semua dikirim transfer ke kampung halaman. Orang yang begini, dia ada kerinduan untuk pulang ke kampung halaman. Tapi ada juga perantau yang dia itu merantau juga sama, mencari bekal, tapi dia suka-suka hidupnya. Uangnya itu hasil kerja untuk bangun rumah, di kota, makan-makan, ya suka-suka hawa nafsu. Nah orang begini takut pulang ke kampung. Karena gak punya bekal lagi ke kampung. Gak mau pulang ke kampung. Takut. Begitulah di dunia sekarang ini. Ada orang yang seperti yang pertama tadi itu. Dia membuat amalan-amalan. Harian, mingguan, bulanan, tahunan. Setiap amalan itu ditransfer ke kampung akhirat. Untuk apa? Untuk bangun kampung halaman kita di sana. Bangun rumah, istana kita.
taman-taman kita. Itu hari-hari kita transfer untuk itu. Bahkan Allah sudah siapkan calon-calon istri di sana. Nah, orang-orang yang begini yang dengan iman amal, di hari-hari membuat iman amal di tanah ke akhirat, dia ada kerinduan untuk pulang ke akhirat. Tapi ada orang yang mereka juga di dunia, ya kan? Dia foya-foya, dia tidak membuat amalan. Maka orang begini, dia takut mati. Nah, jadi kalau di dalam hati masih ada takut mati, tanda kita ini belum cukup bekal kita akhirat. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang imannya tinggi, amalnya tinggi itu, dia rindu kepada akhirat. Kapan saja dia ingin pulang ke kampung halaman. Hadirin semulia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita di dunia untuk ini. Untuk kita menghasilkan iman dan amal. Bahkan iman dan amal ini bukan untuk kebaikan akhirat saja, bahkan di dunia juga diberikan kehidupan yang baik. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang imannya baik, amalnya baik, laki dan perempuan atau perempuan, dan dia beriman, maka pasti dan pasti akan kami berikan kehidupan yang baik di dunia. Hayatan thayyibah. Di dunia pun sudah gambaran surga ada. Ya, ada ketenangan dalam jiwa. Hayatan thayyibah itu pertama ketenangan dalam jiwa. Kata dalam kitab saya baca, hayatan thayyibah itu yang sebab menenangkan itu punya istri yang soleh. Punya anak yang soleh, solehah. Punya teman-teman yang baik, yang solehah, solehah juga. Solihin, solihat. Punya rezeki yang halal. Yang barokah. Barokahnya cukup. Nah, itu. Sehingga dengan itu dia berpeluang lebih banyak lagi untuk meningkatkan iman dan amal. Nah, orang begini ini di dunia sudah seperti surga. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada lagi rasa sedih, duka cita, enggak ada lagi. Bingung, enggak ada lagi. Hilang dari dirinya. Dicabut dalam hidupnya keresahan, kebingungan, kebimbangan. Yang ada tenang. Itu hayatan thayyibah. Di dunia itu sudah begitu kan, seperti gambaran surga. Nah, di surga lebih baik. Walanajzianu ajrohum bi ahsani makanu ya'malun. Nanti di akhir lebih baik. Ahsan itu ismu tafdil. Dalam kaidah bahasa Arab. Yang terbaik itu dalam surga. Nah, sebaliknya orang-orang yang tadi nomor dua itu. Yang foya-foya kehidupannya. Menghabiskan waktu, harta untuk nafsunya. Maka pasti kehidupan sengsara. Wa man aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nasyuruhu yaumal qiyamati ama. Dan orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengamalkan agama, pasti dan pasti akan memberikan kehidupan yang sengsara. Mungkin hartanya banyak tapi sengsara dengan hartanya itu. Mungkin istrinya cantik, tapi bikin sengsara dia daripada istrinya itu. Mungkin anak-anaknya juga ganteng-ganteng, gagah-gagah, tapi bikin sengsara sama orang tua. Melawan sama orang tua. Teman-temannya juga begitu. Mengambil kesempatan aja. Ya kan? Kecewa demi kecewa, kekecewa. Kenapa? Orang yang tidak ada agama pasti begitu. Mungkin punya jabatan tinggi, ya kan? Tetapi ya gelisah, nggak tenang, ya kan? Dengan jabatannya itu, jadi intinya bahwa kebahagiaan, kesenangan hidup, ketenangan dalam amalan agama.
Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman dan Rahim memberikan juga rasa manisnya dunia, ya kan, dengan dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala itu sebagai ujian kepada kita. Yuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawamah wal an'ami wal har dalika mata'ul hayati dunya fa indallahi husnul ma'ab. Dihiasin kepada manusia kesenangan kepada dunia, di antara wanita, anak-anak, harta benda, kuda, kendaraan-kendaraan, ya kan, kemudian binatang ternak, ladang-ladang. Boleh itu kita nikmati, ya, tapi harus ingat sekedarnya saja gitu. Jangan menghabiskan waktu untuk itu, tenggelam untuk itu yang rugi nanti di akhirat. Maka Allah kasih peringatan, zalika mata'ul hayati dunia, itu kesenangan dunia yang sebentar, mata'un qalil. Dan insya Allah disiapkan husnul ma'ab, tempat yang terbaik. Maka dalam ayat berkatakan, kul au nabikum bi khairi min zalikum, maukah aku beritahukan yang lebih baik dari itu? Lilladina takau inda rabbihim jannatun tajri min tahtiyal anhar. Bagi mereka yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala memberikan jannatun tajri, taman-taman, bukan satu taman, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah. Dan pasangan-pasangan yang disucikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih baik. Karena apa? Taman-taman surga itu keindahannya, kecantikannya, kemewahannya, mala ainun ra'at, yang belum pernah dipandang oleh manusia di dunia. Wala udhun samiat, dan belum pernah didengar oleh telinga manusia di dunia. Wa ma khatar wala khatar min qablin basar, yang belum pernah terlintas gambarnya dalam hati manusia. Kemegahannya, kemewahannya, kecantikannya luar biasa. Dan diberikan pasangan-pasangan, yaitu istri-istri yang disucikan. Jadi itu bidadari namanya itu, hurul in. Itu disucikan karena tidak pakai proses kelahiran seperti manusia bidadari dunia, pakai kelahiran berdarah-darah. Langsung jadi inna ansyanahunna insya'a faja'annahunna abkaro. Langsung jadi. Dan dalam keadaan gadis terus, enggak pernah jadi janda. Sekali pandang, itu kata dalam kitab, itu 40 tahun bengongnya itu. Karena kecantikannya itu sampai bengongnya 40 tahun. Itu baru memandangnya, belum yang lainnya. Mau yang begitu? Untuk siapa itu? Langsung lagi, kholidina fiha, kekal di sana selama-lamanya. Kecantikannya bertambah tiap hari. Kalau bidara dunia, kecantikannya bertambah sampai 30 tahun. Setelah itu turun kecantikannya. Kalau 90 tahun, walaupun itu Miss Universe, ya kan, 9 tahun nenek-nenek, siapa mau nikah sama dia? Jelek banget sudah. Tapi di sana cantik terus bertambah. Wah. Itu saudara. Tapi untuk siapa yang begini ini? Lilladzina taqau. Bagi mereka yang bertakwa itu. Jadi target kita, Islam kita, jangan tanggung-tanggung sampai derajat takwa. Itu paling tinggi sudah, pol sudah. Yang takwa itu gimana? Sempurna agama. Kata lain dari takwa itu sempurna agama. Mari kita membahas apa ciri-ciri orang bertakwa itu. Alif lam mim. Zalikal kitabu la reba fih,
hudalil muttaqin. Kitab ini, yaitu Al-Quran, adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa, yang bisa mengamalkan Quran dengan ringan, dengan mudah. Jadi kalau masih berat mengamalkan, tadinya takwa, belum ada takwa kita. Kalau entah itu ringan aja, apa yang di Quran dikatakan, amalkan, ringan gitu. Itu cirinya. Gitu. Kalau masih berat, masih susah, masih malas, ini belum sampai derajat itu. Masih belum berjuang lagi. Bersedia insyaAllah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Cirinya itu yang bertakwa itu yang beriman kepada yang ghaib pertama. Yang kedua, wa yuqimuna sholata, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi yang lainnya. Kita masuk kepada pembahasan yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu pertama cirinya beriman kepada yang ghaib. Iman artinya meyakini, mempercayai, mengimani, meyakini adanya yang ghaib. Yang ghaibnya bagaimana? Yang belum bisa diindra oleh panca indera kita di dunia sekarang ini. Mata belum bisa melihat, belum bisa mendengar. Tentang apa? Tentang Tuhan, tentang kubur, tentang akhirat, tentang malaikat, tentang surga, neraka, sirat, hisab, itu semua gaib. Iman kepada yang itu tadi sebelum melihat itu dihargai iman itu. Tapi nanti kalau sudah melihat enggak berharga iman kita. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melihat dengan mata, maka iman itu dihargai yang paling kecil surga 10 kali dunia. Tapi nanti ada suatu waktu ketika orang sudah di alam kubur, dia berkata, "Rabbana absirna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mukinun." Ya Rabb, sekarang saya sudah melihat nih alam kubur. Orang menjerit-jerit, saya sekarang ini dalam kamar, baju dari neraka, kasur dari neraka. Ya kan? Orang menjerit-jerit semua yang seperti dia. Tolong kembaliin ke dunia. Nah itu. Na'mal sholihan, untuk beramal soleh. Tapi enggak bisa lagi. Walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin. Enggak bisa lagi. Sekarang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih hidup di dunia. Ini sekarang waktunya kita meningkatkan iman dan amal, bersedia. Nah ini saudara. Kalau mati sudah tutup, kita enggak bisa lagi. Hari semulia, iman kepada yang gaib. Apa itu iman kepada yang gaib? Kata para ulama, ada kalimat iman, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat iman. Kalimat iman ini, walaupun berupa kalimat, tetapi manfaatnya luar biasa. Orang 100 tahun dalam kufur dan syirik, begitu sekali mengucapkan kalimat ini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diterima dia sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, dihapuskan semua dosa. Maka segala sesuatu ada pembersih. Maka pembersih dosa manusia itu adalah kalimat ini. La ilaha illallah. Maka para ahli mursyid-mursyid, ya kan, itu baku daripada zikirnya itu kalimat La ilaha illallah. Orang-orang ini kan bersih jiwanya, hatinya, terpancar di wajahnya berseri-seri, masya Allah, seperti bulan purnama. Kemudian juga di semulia, kalimat ini kunci pintu surga. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini pada akhir hayatnya, dijamin masuk surga.
Kemudian iman kata para ulama itu adalah definisinya takdzibun nazar wa tasdiqul khabar. Membohongkan pandangan mata dan membenarkan khabar. Khabar itu apa? Khabar itu adalah semua ucapan, semua kalimat-kalimat yang terkeluar dari lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah khabar. Seluruh Quran itu khabar, seluruh hadis itu adalah khabar. Jadi kalau berbeda antara khabar dengan pandangan mata, mata yang salah yang kita pegang khabarnya. Contoh hadis mulia, pedagang itu jual beli, mata lihat. Kalau tanya mata siapa berikan rezeki, kata mata toko. Karena toko itu yang mengeluarkan rezeki, jual beli. Tapi kata khabar apa? Yang beri rezeki adalah Allah. Allahu huwar razzaq. Nah. Jadi mata itu salah. Kemudian orang sakit, minum obat, mata melihat, nelan obat, sembuh. Ada kalanya enggak sembuh juga. Kalau kata mata, yang berikan sembuh itu adalah obat. Tapi kata khabar, yang berikan sembuh adalah Allah, la ilaha illallah. Wa idza maritu fa huwa yaswin. Ketika aku sakit, dia menyembuhkan. Lapar, mata melihat dengan makanan kenyang. Ya. Tapi kata khabar yang berikan kenyang Allah Subhanahu wa taala. Begitu semua tentang keadaan-keadaan alam ini semua. Semua serba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanya mata. Tuhan ada apa enggak? Kata mata enggak ada. Kenapa? Karena enggak kelihatan. Kata mata yang enggak kelihatan itu enggak ada. Begitu kaidahnya. Sebetulnya benda-benda dunia juga yang musyahadah ada. Yang barang itu ada tapi enggak kelihatan oleh mata. Seperti angin dan listrik. Dari mana tahu? Kalau akal mengatakan ada. Kalau mata bilang enggak ada. Akal mengatakan ada itu. Listrik dan angin. Melihat tanda-tandanya. Begitu juga mengenai Tuhan. Tuhan tidak bisa dilihat dipandang oleh mata di dunia. Memang begitu sengaja. Tuhan tidak memperlihatkan dirinya di dunia. Zatnya. Kata para ahli, para ulama bilang, Tuhan di dunia ini adalah tajalli bi khalqihi, memperlihatkan dirinya dengan melalui makhluk-makhluknya. Ini loh hasil karya aku, inilah hasil ciptaanku, hasil kepekerjaanku. Ini bumi, langit, bintang, matahari, bulan, planet yang miliar-miliar. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kata mata enggak ada Tuhan, tapi akal bilang ada, melihat tanda-tanda bukti. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan pergeseran siang dan malam itu ada tanda-tanda bukti adanya Tuhan. Jadi kalau orang mengingkari adanya Tuhan, sama dengan orang mengingkari adanya angin dan listrik. Bodoh sekali gitu. Tetapi Ersi Mulia, nanti di akhirat, Allah SWT akan memperlihatkan dirinya, zatnya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Gitu kan? Dalam surat Al-Qiyamah. Pada hari itu wajah-wajah orang-orang beriman itu bercahaya, berseri-seri. Dan melihat ila rabbiha nadhirah. Memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Tajalli bi dzatihi. Nanti di akhirat Tuhan akan memperlihatkan dirinya, zatnya. Wujudnya. Bisa memandang kita. Di Quran itu begitu.
Di dunia belum. Itulah makanya namanya iman. Yang dihargai, mempercayai, meyakini sebelum melihat. Itu iman dihargai di dunia ini. Tetapi akal enggak bisa tahu siapa Tuhan itu namanya, siapa enggak tahu. Apa kehendaknya, bagaimana kekuasaannya, maka diperlukan para utusan, para rasul. Datang ke dunia, 124.000 nabi dan rasul menjelaskan siapa namanya Tuhan itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan, ya Tuhan itu namanya Allah. Al-Ahad yang satu, tunggal, Esa. Allahus Samad. Ini sifat-sifatnya. Allah tempat bergantung, semua tergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak dianakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan, tidak ada tandingannya. Begitu dalam banyak ayat di sana baca-baca itu tentang yang berkaitan dengan Allah. Dan Allah punya 99 nama. Lillahi al-asma'ul husna. Saya punya kitab ada 1000 nama. 99 ada 1000 lagi. Tapi ulama ada bilang nama Allah itu banyak sekali. Enggak tahu bilangannya gitu. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini untuk apa? Pertama untuk menunjukkan keagungannya, kehebatannya. Jadi dengan kita melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini yang luar biasa menunjukkan penciptanya luar biasa. Kita enggak bisa mengukur bagaimana kuasanya itu. Satu contohnya matahari ini. Sudah berapa lama tuh matahari bersinar? Mungkin jutaan miliar tahun. Tapi sinarnya itu enggak pernah berkurang. Sekarang bukan enggak ada matahari, terdinding oleh bumi kita ini. Matahari itu di balik sana. Dan tidak pernah ada tambahan energi. Kalau kita kan solar ya. Power plant itu batu bara, ada solar, ya kan? Dikirim ke sono tuh, dekat power plant. Tahu matahari dari mana? Gak pernah ada selang itu mengisi energi matahari. Dan matahari sebenarnya cuma satu. Di dalam galaksi kita ini ada 100 miliar galaksi, 100 miliar bintang matahari itu, 100 miliar. Dan galaksi itu, gugusan bintang itu, ada yang ditemukan sekarang 300 miliar galaksi. Jadi yang ditemukan sekarang ini, matahari kayak gitu tuh, ada 100 miliar kali 300 miliar. Berapa tuh? Belum lagi planet-planetnya, satelit-satelitnya. Dan berputar, bukan diem. Berputar semua begini, gak pernah benturan satu sama lain. Berarti yang mengendalikan ini, kekuatannya seperti apa? Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardi jami'an qaddatuhu yaumal qiyamah. Kalian enggak akan mampu mengukur kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Yang kedua, diciptakan alam semesta ini adalah untuk manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Yang menciptakan bumi untuk manusia. Coba lihat yang duduk di permukaan bumi. Binatang, ternak, tumbuh-tumbuhan, buah semua untuk manusia, diambil manusia. Yang dalam bumi, emas, nikel, ya kan? Semua untuk manusia. Yang dalam laut, ikan, semua untuk manusia. Yang di atas bumi, semua udara untuk manusia. Bahkan hadis mengatakan, dunia khuliqat lakum. Dunia ciptaku untuk manusia. Masya Allah. Berkhidmat untuk manusia. Nah sekarang ini manusia untuk apa? Ini yang penting sekarang ini. Manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah. Tugas manusia di dunia beribadah.
Apa itu beribadah artinya? Kata-kata ibadah, kata-kata abdun. Dalam bahasa Arab, abdun itu budak dalam bahasa saya, enggak punya milik. Bahkan dirinya enggak punya milik sendiri. Milik majikan. Jadi semua yang dikerjakan oleh dia itu tergantung majikan. Begitulah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Maka selalu kita berkata dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hari-hari ngomong begitu. Berikrar, betul enggak? Benar enggak kita kerjakan begitu? Nah, ini perlu kita kaji terus. Hari semulia, beribadah itu gimana? Beribadah itu Muhammadur Rasulullah. Nah, itu ibadah. Enggak dikatakan ibadah kalau bukan label Muhammadur Rasulullah. 24 jam hidup kita dari rambut ujung kaki Muhammadur Rasulullah. Itu ibadah. Itu namanya sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa manfaatnya kalau kita beribadah cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Adam Alaihissalam meratap berdoa menangis minta ampun 40 tahun belum diampunkan. Ada yang bilang lebih dari 40 tahun katanya itu. Satu ketika berkata, ya Rabb, dengan wasilah, dengan barokah Muhammad, ampunkan dosaku. Langsung diampunkan. Dari mana kamu tahu nama Muhammad? Dulu saya melihat di gerbang Ars ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nama Muhammad bersanding dengan namamu. Berarti orang dekat dengan mamu, dengan engkau. Baru menyebut aja diampunkan dosanya. Nah, kita sebagai umatnya supaya berwasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasila. Wasilah apa? Pertama, baca sholawat. Kalau kita berdoa tanpa sholawat, enggak diterima doa kita. Jadi tahmid sholawat, baru kita terima. Kalau khutbah enggak pakai sholawat, enggak sah khutbahnya. Kalau kita sholat, ini sholat kita dalam Madzhab Syafi'i, kalau enggak pakai sholawat, enggak sah sholatnya. Makanya itu sholawat itu sebagai wasilah diterimanya amal-amal kita. Yang kedua, mengamalkan sunnah-sunnahnya, maka dia akan menjadi Habibullah. Menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Coba, bayangkan. Menjadi kekasih Allah. Kalau kita menjadi kekasih daripada orang tua kepada kita, sayang, cinta, maka apa yang kita minta dikasih. Tapi ada kalanya anak enggak bisa meminta yang orang tua enggak mampu. Tapi Allah semua bisa, semua mampu. Ini mulia. Maka orang yang mengamalkan sunnah itu dipanggil Habibullah, Habib. Jadi kalau kita kampung-kampung pakai begini, bilang Habib, Habib. Cium tangan sama kita. Bolak-balik, ya kan. Jadi enggak salah tuh orang kampung. Jadi Habib di Indonesia ada dua bagian. Yang zuriyah, nasab, ya kan. Ada yang Habib karena wasilah amalan daripada sunnah. Tapi jangan minta dipanggil Habib, ya. Hari semulia ini saya ingin jelaskan detail mengenai sunnah ini. Kenapa? Terkait dengan dakwah ini. Dari masyaikh tiga hadraji saya menyampaikan. Menurut yang kita dengar dari para masyaikh dalam dakwah ini, sunnah dibagi tiga. Surah, siroh, sariroh. Pertama surah. Apa itu surah? Penampilan. Penampilan. Kalau barang itu ya kemasan, nah, kemasannya itu. Kalau HP itu casingnya, casing, penampilan luar. Tuh. Bagaimana kita berpenampilan? Tahun 1986,
itu adalah musyawarah Indonesia pertama di India, Bangalawali Masjid. Yang hadir 25 orang. Melantik Syuro Jakarta ada 7 orang. Ya saya masuk di dalamnya itu. Coba angkat tangan yang 86 udah ikut dakwah, coba angkat tangan. Mana? Ya jarang sekali itu Abdul Aziz teman saya itu. Jadi mungkin belum lahir antum-antum ini. Ini yang penting ini sampaikan ya. Syekh Enamul Hasan setelah melantik memutuskan 7 orang syuro Jakarta duduk di kursi begini, yang lain ngeriung begini. Memberikan bayan mudzakar wafsi untuk 7 orang ini dan orang Indonesia yang ada. Kata beliau, kalian orang-orang Indonesia datang ke India untuk belajar satu amal agama. Ingat, perhatikan nih, baik-baik. Bahwa satu amal agama ini, itu adalah belajar amal dakwah tabligh ikut Nabi sahabat, tertib Nabi sahabat. Bawa ke Indonesia, amalkan di sana, sebarluaskan di sana. Jangan bawa dua. Ini. Apa yang dua? Pertama, jangan bawa mazhab kami. Di sana mazhab Hanafi. Kalau kita ke India, ya sholat kita ikut mazhab Hanafi. Ya kan? Kalau asar udah mau maghrib, subuh udah mau terbit matahari, ikut. Sholatnya gak pakai kunut. Nah, ikut kita. Tapi kalau sudah ke Indonesia, tinggalin itu mazhab di sana, kembali mazhab Syafi'i, bagi yang Syafi'i. Yang kedua, jangan bawa budaya kami. Nah, setelah selesai saya bertanya, Syekh, apa tadi yang dimaksudkan budaya itu apa? Oh, itu cara kalian berpakaian di Indonesia. Nah, mungkin baru dengar pertama nih, perhatikan ini. Ini arahan loh. Arahan menjadi tertib bagi dai-dai Indonesia. Jadi bagaimana kami berpakaian orang-orang tabligh di Indonesia? Kata hadirin, kalian berpakaian sunnah yang diamalkan ulama-ulama di Indonesia. Paham gak maksudnya ini? Jadi yang dibawa pulang ke Indonesia itu amalan dakwah tabligh ini. Jadi kalau saya jelaskan detail lagi begini ya, supaya paham nih. Di Indonesia ini kan banyak komunitas. Banyak organisasi Islam. Ya kan? Jadi kalau kalian tuh di kalangan NU, kita di kalangan NU, ya kan? Jadi 5 amal ini kerjakan di kalangan NU. Enggak ada masalah itu. Dakwah tabligh diamalkan di kalangan NU enggak ada masalah. Kalau kalian di lingkungan Muhammadiyah, bawa ini amalan tabligh di lingkungan Muhammadiyah. Enggak ada masalah. Kalau di timur di Al-Khairat, ya enggak? Amalkan di kalangan Al-Khairat, di kalangan Al-Irsyad, di kalangan semuanya. Tabligh ini amalan, bukan kelompok. Perhatikan dengar-dengar. Ini poin penting. Jadi kalau kita membawa amal kepada lingkungan mereka, ini enggak ada masalah. Yang jadi masalah, perhatikan. Ketika kita ini, setelah ikut dakwah tabligh ini, amalan ini, yang di lingkungan NU, yang member NU, meninggalkan NU. Sekarang saya enggak NU lagi, saya tabligh sekarang. Nah, ini kesalahan. Jadi, memisahkan diri dari NU. Yang di Muhammadiyah meninggalkan Muhammadiyah, dibilang saya sudah tabligh. Jadi secara tidak disyari, tabligh ini menjadi komunitas baru. Namanya JT, Jamaah Tabligh. Ini yang enggak boleh terjadi. Harusnya kita di NU, di Muhammadiyah, di Al-Irsyad, di Al-Khairat, di mana-mana. Al-Wasliyah di Sumatera. Begitu. Tabligh ini milik semua orang Islam. Bukan milik kelompok Jamaah Tabligh.
Seperti sholat. Orang NU sholat. Orang Muhammadiyah sholat. Ya kan? Puasa, zakat, haji. Dakwah tabligh sama itu. Jadi kita kembali kepada komunitas masing-masing di Indonesia. Pedagang amalkan di dakwah di kalangan pedagang. Petani kerjakan di kalangan petani. Profesional kerjakan di kalangan profesional. Mahasiswa, pelajar, TNI. Ya enggak? Di kalangan TNI. Bukan secara tabligh keluar dari TNI. Ini yang salah. Enggak ada suruh begitu masyai. Kalian kerjakan di mana Anda berada. Itu tabligh. Jadi milik semua orang. Kalau begini tabligh akan berkembang. Tapi manakala kita-kita ini meninggalkan komunitas itu, berkumpul kartun-kartun saja, ini jadi masalah. Apalagi sekarang terus terang saya bilang. Yang hadir dibilang bawa satu amal ke Indonesia. Jangan bawa model baju India. Ini. Sekarang yang gak disuruh dikerjakan. Semua kartun ini di Indonesia sekarang pakai baju India. Tapi amalannya gak dikerjakan. Betul enggak? Coba lima amal, jujur aja. Berapa yang kerjakan lima amal, ayo. Ini yang disuruh enggak dikerjakan. Tapi baju India semua. Berubah semua. Harusnya nih, seperti hadirat diarahkan itu. Ini terus terang saya detailkan ya. Karena saya keliling Indonesia muter 3 kali dalam 3 tahun. Jadi saya paham betul alokasi bahan teman saya. Jadi kalau kalangan NU itu, ciri khasnya pakai sarung, ya, baju koko, biji hitam, biji putih, gitu. Kalau sorban itu kalangan ulama di kalangan itu. Jadi kalau di depan orang NU jangan pakai sorban, kalau bukan ulama, gitu loh. Ini namanya arahan ini, ya kan? Kalau Muhammadiyah itu ciri khasnya itu, pakai celana panjang. Warna beda dengan bajunya. Bahannya juga beda. Kalau celana gelap, bajunya putih. Pakai biji hitam, biji putih. Itu Muhammadiyah. Ya kan? Tapi orang ini juga kalau di kantor ya pakai celana panjang juga. Baju koko juga. Jadi kita harus seperti itu. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Orang terbaik itu orang yang mengajak kepada Allah. Dia mengamalkan apa yang diajakannya. Dan berkata, saya ini orang Islam biasa, sama dengan yang lain. Jadi namanya da' itu, karkun itu pakainya biasa-biasa. Yang luar biasa amalannya. Ini pakainya luar biasa, amalannya yang enggak ada. Atau biasa-biasa amalannya. Ini terbalik ini. Maka enggak akan berkembang dengan cara begini, tabligh ini. Kita menjadi komunitas baru, kelompok kecil. Seperti kita datang ke NU mengajak tabligh. Yang enggak bisa, tolak sama NU. Kita kan bisa mengajak mereka kalau itu dengan mereka. Ya kita tahlilan, ya maulid, ya apa tuh kalau ada ulang tahun yang meninggal, apa namanya? Haul, ikut haul. Jangan ragu-ragu, semua ada dalilnya itu. Ya kan? Kalau di kalangan Muhammadiyah jangan bikin tahlilan, ya kan? Harus kita paham yang begitu-begitu, kalau peka dengan lingkungan. Bersedia insya Allah. Ini perbaikan loh, saya ini bukan ngada-ngada, saya punya dalil. Tahun 2020 saya tanya lagi, ini masih berlaku enggak arahan hadirnya tahun 86? Ternyata ada tuh keputusan tahun 2020 di Pakistan itu. Semua masyai. Sama arahannya. Makanya kalau macam di India Pakistan itu, sebelum tabligh, sudah tabligh, sama pakaiannya. Selwar kemis namanya itu. Baju bukannya sama bahannya. Warna sama. India begitu. Bedanya kalau India enggak pakai kerah. Lebih kecil. Kalau pakai celananya begini. Itu India Pakistannya satu kawat atau hamparan beda. Begitu. Yang berubah ini orang Indonesia punya 4 bulan berubah. Pulang pakai baju India. Padahal itu yang enggak boleh hadirat dibilang. Jangan bapak model bajunya. Amalannya tuh. 5 amal itu dibawa. Jangan bajunya. Bajunya tinggal di India. Bersedia insya Allah.
Ini arahan, Pak. Hadir haji ini bukan main-main. Kita kan konsekuen dengan arahan tiga hadir itu, betul enggak? Nah, ini arahannya di antaranya itu. Itu mengenai penampilan ya. Kemudian mengenai surah. Mengenai siroh. Sekarang kedua. Apa itu siroh? Aktivitas harian. 24 jam. Apa yang dikerjakan Nabi sahabat? Yang empat itu dakwah, talim, ibadah, khidmat. Nah saya jelaskan khidmat ini. Khidmat ini kalau sedang keluar ya masak, kirosa, kebersihan. Tapi di kampung namanya profesi. Nah tadi sudah dijelaskan kan pada dasar. Sama Habib Hussein, profesi. Bidang usaha, ya kan? Yang permanen apa dia? Mungkin pekantor, mungkin pebisnis, mungkin tukang cendol. Nah, itu semua profesi. Jadi kargo harus punya profesi. Usaha. Jadi ini urutannya harus tidak boleh dibalik-balik. Dakwah ini prioritas utama. Taklim, ibadah, ini ibaratnya gerbong. Ini lokomotif. Kalau ini menjadi prioritas utama, didahulukan daripada tiga ini, maka yang dua, satu, dua, tiga ini menjadi asbab hidayah. Tapi kalau misalnya diputer nih, taklim nomor satu. Misalnya nih, yang punya pondok misalnya nih. Ustaz, mari kita keluar nih, nisab nih. Wah, enggak bisa, yang ngurus pondok nih. Nanti gimana kalau saya tinggalkan pondok ini? Nah, itu. Bukan kita nggak boleh nunggu pondok, boleh. Tapi kalau dia betul-betul dai, kasih namanya badal, wakil yang ngurus pondok, sehingga dia bisa keluar, bisa kerja. Kalau ustadz begitu juga, harus ada badal, ya kan? Badal ustadz. Yang punya majlis taklim, dia enggak di pondok tapi punya majlis taklim di kantor ini, kantor ini, kantor ini, khutbah satu tahun jadwal, harus ada badal, begitu. Kalau sedang tugas ada takaza, ada kasih badal. Bersedia? Begitu maksudnya. Ibadah misalnya dia imam. Pak imam, mari kita keluar. Enggak bisa, sani kan imam rawatib gimana mau tinggalkan? Nah, mestinya pakai badal juga. Jadi ada penyelesaiannya. Bukan tabrik meninggalkan semua, enggak. Ada badalnya. Apalagi khidmat ini. Mari Pak, tukang cendol. Wah, ini saya tiap hari jualan cendol, gimana mau tinggalin cendol saya ini? Ya ada badalnya. Kalau enggak ya sementara tutup 40 hari. Nanti Allah ganti yang lain, ya kan? Begitu, namanya pengorbanan itu begitu. Bersedia insyaallah. Jadi prioritas utama dakwah, talim, ibadah, khidmat. Maulana Ibrahim itu 2 tahun yang lalu di sini tuh di mimbar situ. Ini menceritakan ini. Jadi dakwah diprioritaskan dari semua kegiatan. Apapun juga. Kalau kita seperti itu, insya Allah dakwah akan maju di Indonesia. Bersedia insya Allah. Siapa yang bersedia? Allah kabul. Yang ketiga, syariroh. Apa itu syariroh? Fikir. Memikirkan umat. Nabi hari memikirkan umat. Nabi itu kalau ketemu orang ya ramah-tamah, ya kan? Walau dimaki-maki, Nabi ramah-tamah, senyum. Enggak marah. Ya kan? Tapi kalau sendiri, wakana dawamul fikri wa mutawasilul ahzan. Nabi itu mikir terus, sedih terus, dan sedih yang berkepanjangan ketika sendiri. Mikirkan umat. Nabi juga punya keluarga, dipikir juga, tapi dominasi pikirannya kepada umat. Bersedia insya Allah. Nah, hari mulia, pikir itu, ibadah pikir itu, tafakkuru sa'atin khairu min ibadati sab'ina sanah. Memikirkan umat ini, memikirkan agama ini satu saat lebih baik ibadah sunnah 70 tahun. Sholat terus, puasa terus, 70 tahun, zikir terus, 70 tahun. Nah, orang mikir mesti melangkah. Melangkah ibadahnya kaki. Ini lebih tinggi lagi. La ghadbatun fisabilillah rahayatun khairu minat dunia wa mafiha. Melangkah sepagi sepetang di jalan lebih baik daripada dunia seisinya. Itu melangkah di kampung kita jauhlah
umumi, khususi, ya kan? Itu dia ibadah kaki kita ini hari-hari. 2,5 jam. Bersedia? Kemudian kalau melangkah lebih jauh, itu namanya khuruj. Meninggalkan kampung halaman kita, keluarga, profesi kita. Itu minimal pahalanya 700 ribu kali ganda. Luar biasa, saudara. Tapi kok banyak yang enggak tertarik ya? Buktinya waktu tasyil nanti coba lihat ya. Tapi kalau siapa yang mau kasih, mau berangkat 700 ribu, per hari dikasih 700 ribu, daftar semua enggak kira-kira? Masya Allah. Ini. Sahabat tuh luar biasa. Pokoknya kalau sahabat tuh siap tak kasih kemana aja, itu sahabat tuh. Kita niat jelek. Cuma begini kata ulama, kita ini jangan juga hanya terpesona dengan fadilah-fadilah. Harus punya himmah. Apa itu himmah? Cita-cita yang tinggi. Begitu. Bagaimana umat ini supaya satu kampung ini sholat semua? Itu namanya cita-cita. Bagaimana setiap rumah ada orang keluar di jalan Allah SWT, itu cita-cita. Bagaimana karkun hidup lima amal, itu cita-cita. Menyebabkan dia tuh enggak bisa diem. Otaknya mikir terus. Jalan terus kemana-mana. Itu orang punya himmah. Kalau pahala-pahala lama-lama bosan. Orang punya himmah itu, dia enggak bosan. Bergerak terus. Bersedia? Kemarin kan cita-cita kita 2000 masjid ya, 5 amal tuh, 2000 masjid. Ada kiai kita bilang kita mau 4 juta karkun, 4 juta untuk Indonesia. Kalau 4 juta karkun ini sudah mulai ada kekuatan gaib datang ke Indonesia. Ibadah yang paling utama itu sholat 5 waktu. Ya. Sholat itu ibarat kepala dalam badan. Sholat itu apa yang dikerjakan dengan benar, dunia akhir dijamin. Rezeki barokah di dunia. Buku dari tangan bebas azab kubur. Buku tangan kanan. Lintas sirat sifat kilat. Surga tanpa hisab. 5 itu dunia akhirat dijamin. Baru sholatnya aja tuh. Sholat juga menjadi problem solving. Ada masalah keperluan dengan sholat selesai. Begitu. Jadi dai karkun itu targetnya begitu. Seperti sahabat. Ibu-ibu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suami kami sudah 6 bulan. Tak aja gak pulang-pulang. Habis bekal di rumah. Kelaparan kami ini. Gimana solusinya? Malaikat Jibril datang bawa wahyu. Wa amur ahlaka bisholah. Wastobir alaiha. La nas'aluka rizqo. Nahnu narzuquka. Wal akibatu littaqwa. Orang kelaparan suruh sholat. Itu Nabi Muhammad umatnya. Kalau Nabi Musa, ya kan? Umatnya kelaparan, Nabi Musa yang sholat. Doa turun hidangan dari langit. Nabi Muhammad enggak. Suruh minta sendiri-sendiri. Begitu. Hebat enggak? Karena kedudukan ini kita sebagai seperti Nabi. Bukan Nabi, tapi seperti Nabi. Karena kita ini pengganti penerus Nabi. Kalau sebagai presiden berhalangan, wakil presiden menjadi presiden. Sementara, wakil presiden ini. Jadi dapat apa namanya kekuasaan, dapat fasilitas sama dengan presiden. Belum menjadi presiden tuh, wakil presiden. Ketika presiden berhalangan. Sama kita ini, kita bukan nabi, tapi ketika kita doa seperti nabi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan salat begini 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 salat, ternyata mereka selesai masalah dengan salat. Jadi rupanya mudah tuh menyelesaikan masalah dengan salat. Begitu.
Itulah target program Masturoh, supaya ibu-ibu kita di rumah kalau ada keperluan menyelesaikan dengan sholat. Begitu, Pak. Sedang sahabat yang sedang keluar itu tadi tuh sudah 6 bulan dirasa juga. Tapi 6 bulan cuti, minta cuti 6 bulan baru akan diajukan, langsung turun wahyu. Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Jangan kalian